acara silaturahmi Dandim 0406 Musirawas, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara yang lama, yakni Letkol Infantri Aan Setiawan dengan Dandim yang baru, Letkol Infantri Erwin Syah Taufan bersama Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan bertempat di ruang kerjanya tadi pagi berlangsung akrab. Berikut laporan selengkapnya. Jumat pagi 7 Agustus 2020, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, berlangsung silaturahmi Dandim 0406 MLM bersama Bupati Musirawas. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan perkenalan diri Dandim yang baru, serta mengantarkan Dandim yang lama sekaligus berpamitan kepada Bupati Hendra Gunawan. Dandim 0406 MLM yang baru, Letkol Infantri Erwin Syah Taupan di hadapan awak media mengatakan pada hari ini dirinya datang silaturahmi dengan Bupati Musirawas untuk memperkenalkan diri selaku Dandim 0406 yang baru. Dirinya juga mengantarkan Letkol Aan Setiawan sekalian berpamitan kepada Bupati Musirawas untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru. Yang pertama, saya hari ini sengaja silaturahim dengan Pak Bupati Musirawas. Yang pertama, saya memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Dandim, sebagai Dandim. Kemudian yang kedua, saya mengantarkan Letkol Aan. Beliau juga sekalian berpamitan kepada Bapak Bupati untuk melaksanakan tugas di Kodam sebagai wakil asisten operasi. Kemudian yang ketiga, bagian dari safari yang saya lakukan, kenalan kepada pejabat-pejabat Forkopimda maupun pejabat kepolisian yang ada di Kabupaten Musirawas. Intinya saya mohon dukungan, mohon bantuan dari seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Musirawas sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan, tantangan tugas ke depan dapat saya hadapi dengan baik, dengan bersinergi dengan aparat Forkopimda maupun kepolisian yang ada di Musirawas. Tim Silampari TV melaporkan.